Okey, kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, untuk kelas hari ini kita ada tiga slide lah. Slide utama ada di depan dan saya akan mengajar di sini. Dan di kiri kanan adik-adik semua tu ada slide. Boleh lihat di sana lah. Okey. So, pertama sekali saya ucapkan tahniah kerana berjaya memasuki Universiti Sains Malaysia. Mungkin boleh beri tepukan kepada diri sendiri. Dan saya jangka semua berbangga lah dapat masuk ke salah satu universiti, satu-satunya universiti HPEC dan di antara universiti terbaik di Malaysia lah. Dan kalau sebelum ni masa di matrik ke di sekolah, mungkin saudara Pak Umar dia tanya nak masuk universiti mana, universiti mana. Tapi bila dah masuk universiti ni, kemudian nanti mungkin dia akan tanya, okey, macam ni exam, CGPA berapa, grad berapa, macam tu pula kan. Jadi, sebagai pelajar baru, apa yang kami nampak penting untuk adik-adik semua ialah macam mana cara nak cari maklumat di perpustakaan. Okey, siapa di sini yang datang daripada matrik? Matrik ya? SPPM? Okey. Ada yang daripada asasi ke? Oh, ada. Okey. So, maksudnya latar belakang yang berbeza-beza lah. Tetapi sesuatu yang penting di sini ialah bila masuk USM, kita ada perpustakaan. Perpustakaan kita mungkin berbeza dengan perpustakaan yang ada di tempat adik-adik sebelum, especially di sekolah. Salah satu yang paling berbeza ialah dari segi koleksi dia. Okey, siapa boleh tengok koleksi buku kat USM berapa banyak? 10 sikit lah kan. Berapa? Any number? 1 million. Ha, kita ada lebih dari 2 juta bahan kat sini. Okey. So, berapa lama masa diambil untuk membaca 2 juta buah buku? Berapa calculation? Berapa hari dia berdua? 3 hari. Tak cukup kan? Even 4 years you all duduk sini selama 4 tahun pun belum tentu cukup lagi lah. Dan tak ada lagi saya dengar orang habis-habis 4 years tu dia dah baca semua buku kat library. Okey. So kita ada banyak bahan. Jadi bila banyak bahan, isu ni ialah you all nak baca mungkin beberapa bahan daripada 2 juta bahan. Nak cari macam mana bahan tu? Itu dia punya scenario ni. Kalau tak sekolah, perpustakaan, you all boleh masuk perpustakaan sekolah, boleh round kan, pusing-pusing kat round kan. 2-3 round je jumpa buku nak ambil baca. Kalau di sini 2 juta buah buku, berapa hari you perlu masa untuk round gerak. Kalau you nak buat begitulah. Tetapi kita ada sistem yang mana you all boleh guna. Macam Google, search the book, dia bagi call number ataupun IC number of the book, terus pergi ke round yang berkenaan, ambil buku dan baca. Jadi lebih efektif dan efficient. Okey. So hari ni apa yang kita akan lihat ialah senang saja. Dia tak ada macam tutorial kelas you all yang susah-susah kan. Yang ni senang. Pasal lain ni very basic. Okey. Kerja kelas ni dalam 1 jam saja. Kita akan cerita tentang 4 perkara ini saja. Okey. Yang pertama adalah pendedahan tentang library building, bangunan-bangunan dan juga kaunter yang kita ada di sini supaya adik-adik semua tak confused. Okey. Tahu nak pergi bangunan mana, tahu nak pergi kaunter mana supaya dapat perkhidmatan yang diperlukan dengan tepat. Okey. Yang kedua kita tengok sedikitlah rule and regulation, yang ini biasalah mana-mana perpustakaan di mana-mana negara pun pasti ada regulationnya. Okey. Dan yang ketiga yang paling penting, macam mana you all nak cari bahan. Sama ada untuk buat assignment nanti ke ataupun sekarang pun dah boleh start cari bahan, nak cari buku, bukan saja untuk akademik. Kadang-kadang orang nak baca untuk ilmu, nak tambah pengetahuan dan sebagainya. So, saya akan beritahu cara dia untuk anda nanti ya. Dan yang terakhir, kita akan lihat sebenarnya di perpustakaan, selain seperti kelas yang kita adakan hari ini, kita ada banyak kelas-kelas lain yang saya rasa amat berguna untuk adik-adik semua. So, yang ini saya akan jelaskan kelas-kelas apa yang kita buat supaya nanti adik-adik boleh hadir dan dapat manfaat dan sebagainya. Okey, so 4 perkara tadi yang kita akan lihat pada hari ini. Tak banyak. Okey. Dan di akhir sesi ini nanti kita ada online game, online quiz. Kita akan tanya soalan-soalan daripada apa yang saya ajar. So,
So terpunang lah bagi orang tengok sikit ke nak hafal ke sebagainya. Terpunang. Okey. Tetapi kita ada quiz di akhir nanti dan ada hadiah. Okey, kita pergi part yang pertama iaitu library building and counter services. Yang ini straightforward, senang. Yang ini adalah bangunan yang pertama. Okey. Sekarang kita berada di kampus induk. Betul? Okey, di kampus induk kita ada tiga bangunan. Yang pertama kita panggil Pemusatan Hamzah Senduk ataupun PHS sahaja. Okey, tak ada nombor. Nanti kalau as you go through dalam sistem, kadang-kadang jumpa senior apa semua, dia kata nak pergi mana? Nak pergi PHS tu lain pergi lah. Okey. Apa yang ada dekat PHS? PHS adalah bangunan ni yang kita tengah duduk sekarang ni adalah PHS lah. Apa ada dalam bangunan ni? Satu ialah computer lab. First floor. Computer lab yang kita tengah duduk sekarang ni adalah computer lab. Kita ada reference and research division di ground floor dan juga tingkat dua. Ground floor, masa you all masuk tadi perasan tak ada kiri kita ada counter kan? Yang itu adalah counter rujukan dan penyelidikan. Kalau ada masalah tentang assignment, contoh dah dapat tajuk lagi, tapi you all benda tak tahu nak start kat mana. Kan? Nak cari macam mana? Nak mula kat mana? Nak pergi kat mana? Benda tak tahu nama apa. Boleh saja pergi ke kaunter ni, nak minta bantuan kita lah, kita akan ajar. Okay. Dekat second floor adalah bidik pegawai bahagian rujukan lah. Iaitu untuk consultation lah. Kalau ada serious matter for research, boleh pergi di tingkat dua. Kita juga ada bahagian Malaysiana and Archive Division di tingkat tiga. Bangunan ni, tingkat tiga, ada Malaysiana and Archive. Apa itu Malaysiana and Archive? Malaysiana di bahagian tersebut menyimpan bahan-bahan tentang Malaysiana, iaitu sebarang publication tentang Malaysia, Brunei, Singapore. Itu dalam Malaysiana. So, siapa-siapa nanti yang buat research tentang betul sejarah Malaysia ke Brunei ke Singapura ke, kemungkinan besar bahagian yang you all kena pergi adalah di sini. Sebab bahan tu ada di sini. Arkad adalah bahan-bahan arkib. Contoh macam thesis, arkib-arkib universiti, bahan-bahan lama universiti ada di sini. Okey. Siapa di sini pelajar sains, bidang sains? Angkat kan? Sains? Oh tak ramai eh? Yang lain adalah bukan sains lah. Okey. Okey. Okey, ini bangunan pertama eh. Pusaka Hamzah Senduk iaitu bangunan ini. Okey, di kampus induk, bangunan kedua yang kita ada adalah PHS 1. Okey. Berdasarkan gambar ni, siapa perasan kat mana bangunan ni? Di TSP kan, sebelah kan? Okey. Yang dah orang-orang kat kampus kan, dah tengok lah. Siapa yang dah masuk bangunan ni? Siapa yang dah pinjam buku? Ada dah? Okey, that's good. Ha, sebab ada semua student dia suka dan suka explore dulu dan sebagainya. Jadi, you all boleh explore yourself lah. Jangan bikin space dan dia pergi jalan di pantai je kan. So, boleh juga dalam-dalam ni banyak benda yang you all boleh belajar. Okey, yang ini adalah bangunan yang berada di tepi di TSP. Apa yang, bangunan ini kita panggil PHS 1. Apa yang ada dalam bangunan ini ialah, okey, secara asasnya, buku-buku di pusatkan USM ada di bangunan ini. Okay. Majority of the book ada dekat bangunan ni. Okay. So kalau you all nak cari buku, kebiasaannya pelajar akan pergi dekat PHS 1. Bila masuk dalam, dekat first floor, bila masuk-masuk tu first floor, kita ada Malay language book. So kalau ada adik-adik yang nak fokus baca buku bahasa Melayu je, tak nak baca buku bahasa lain, kan? Boleh pergi dekat tingkat 1. Kita ada Malay language collection. So, buku-buku bahasa Melayu di sini, dia cover semua subjek. Tak kisah sains ke, bukan sains ke, asal dia dalam bahasa Melayu, dia akan ada kat sini. Okey, faham eh? Dekat tingkat 2, kita ada non-science collection. Okey, tadi ada ramai yang non-science kan? Kalau you cari buku-buku non-science, dia ada di tingkat 2. Yang bukan bahasa Melayu lah, sebab bahasa Melayu tingkat 1. Tingkat 2, kebanyakan dia bahasa Inggeris. Kita ada juga bahasa lain, tapi tak banyak. Okey, majoriti bahasa Inggeris tingkat 2 untuk non-science. Fiction collection di tingkat 2 juga. Fiction contoh novel. Ha, siapa suka baca novel? So, buku tersebut ada di tingkat 2, PHS 1. Media collection, mungkin ada adik-adik yang jenis
Buku baca juga, tapi dalam masa yang sama dia suka tengok video kan. Video-video macam contoh macam ni, DVD, CD ada di bahagian media collection, tingkat 2, page 1. Nanti try explore, saya bagi pendedahan dia ni. So, CD-CD, dia bukan saja CD-CD yang berkaitan dengan akademik. Macam subjek apa semua ada juga, fizik apa semua ada, yang educational video. Tapi movie pun ada juga. Mungkin you all yalah, dah tension study apa semua, nak ambil masa untuk relax ke, nak tengok video ke, latest movie ke. Bolehlah kita kata lepak lah kat sini. Kita ada CD-CD, boleh pinjam balik, tengok kat situ pun boleh. Kita ada ruang santai, ada sofa, boleh relax dan sebagainya. Ya, ini pun salah satu bahan yang ada di media lah. Siapa kenal ni? Pernah tengok tak? Ha? VHS kan? Video tape lah. You all lahir tahun bila? Oh, butuh sangat lah. 1920 ayah umur. Bukan. So, zaman saya dan lah ni. Kita orang siap sewa lagi bawa balik kan, tengok kat rumah lah. Tetapi kita masih lagi ada di USM Library. Kalau nak tengok, kita ada videotape dia. Okay? Okay, selain itu kita ada microform. Second floor. Siapa tahu microform tu apa? Microform tu dia sama ada bentuk macam ni. Kita digitalkan dalam bentuk yang ini kita panggil microfish. Ya? Yang ini adalah microfilm dalam bentuk roll. Siapa biasa ambil gambar dulu yang ada kamera roll tu, yang ada 24-36 kan, macam ni. Dua benda ni kita panggil microform. Yang ini microfilm, yang tadi microfish. Tujuan benda ni dibuat ialah untuk digitalkan bahan-bahan yang lama. Contoh macam surat khabar lama, kalau kita simpan sehingga sekarang, dia akan rosak, betul? Sebelum dia rosak, kita digitalkan dalam bentuk filem atau dalam bentuk microfish macam ni. Dia ada mesin yang khas, boleh tengok benda ni, dia ada kata. Setiap satu ni adalah satu page ni, kalau perasan. So, bila kita kata nanti, dia akan tengok, okay, satu page, baca lah. Biasanya pelajar-pelajar ataupun pesyarah yang buat kajian tentang sejarah, contoh sejarah pendudukan Jepun di Malaysia ke, habis tengok, dia nak tengok, okey, zaman tu surat khabar cerita apa tentang waktu tersebut. Jadi kita tengok melalui bahan-bahan ni. So yang ni pendedahan sajalah. Kalau you all nak explore, you all boleh explore kemudian. Ada banyak bahan. Mungkin nanti masa ada assignment pun mungkin you all bahan-bahan saya ada dalam microphone. Apa yang saya cerita hari ni, maksudnya library ada, okay? Science collection, ada tadi beberapa orang yang dalam bidang sains. Kalau nak cari bidang sains, sebenarnya sains dan teknologi. Kalau IT dan sebagainya pun ada di tingkat 3, PhD 1. Dan juga reference collection. Reference collection ni contoh tu macam dictionary, ada di tingkat 3 juga. Okay? Itu bangunan kedua. Bangunan yang ketiga di kampus induk ialah PhD 2. Siapa tahu bangunan ni kat mana? Yang dah dalam ni? Dekat? Eureka kan? Ha, belakang Eureka. Masjid? Seberang jalan masjid ada bangunan Eureka. Belakang tu ada bangunan putih, iaitu library juga. Iaitu library 2, PHS 2 kita panggil lah. Dekat situ ada bahan ni, current journal. Jurnal-jurnal ataupun majalah-majalah, magazine yang baru-baru ada kat situ, first floor. Second floor kita ada bound journal. Bound journal ni adalah current journal, bila kita dah compile, dah banyak, setahun, dua tahun, kita compile dia dalam bentuk buku yang tebal. So, itu bound journal. Ada tingkat 2 untuk non-science. Tingkat 3 untuk science. Kita juga ada surat khabar lama, bound newspapers, dekat tingkat 3 bangunan PHS 2. Okey, selesai bangunan di induk. Selain induk, kita ada juga perpustakaan cawangan. Okey, salah satu dia ialah perpustakaan kejuruteraan. Yang ini berada di Nibot Tebal. Siapa di sini orang Pinang? Angkat tangan. Oh, ada. Okay, oh. So, orang Pinang biasa dia tahu lah Nibot Tebal ni di mana. Tak jauh dari sini. So, sebab dia perpustakaan kejuruteraan, jadi banyak buku-buku engineering. Okey. Kita ada juga perpustakaan Hamdan Tahir, Kubang Kerajaan Kelantan. Siapa orang Kelantan? Okey, ada So, orang kata biasa dia tahulah Hamdan Tahir Kubang Kerajaan. Sebab aku terbaru kan. Okey.
Di sini pun ada library. Di sini koneksi dia fokus kepada perubatan dan sains kesihatan. Dan yang terakhir, cawangan kita ialah di AMDI ataupun Advanced Medical and Dental Institute di Bertam. Tetapi ini biasanya untuk pelajar-pelajar master dan PhD. Okey. Bahan-bahannya adalah medical dan juga dental correction. Kenapa you all kena tahu juga sukan cawangan ni? Sebab nanti later on bila you all start assignment dan baca buku, kadang-kadang buku yang you all mark tu tak ada kat sini tetapi ada kat cawangan. Okey. Contohnya siapa buat farmasi sini? Siapa ada farmasi? Okey, fizik? Bio? Ada kan? Kadang-kadang buku yang you all nak tu tak ada kat sini. Kebetulan dia ada kat Kelantan ataupun ada kat sini. Nanti saya cerita macam cara nak dapatkan daripada cawangan. Okey? Okey, kita selesai dengan bangunan. Semua clear ke bangunan? Eh? Jadi depan ni saya tak nak you all tersilap pergi bangunan lah, tersalah lah dan sebagainya. Okey. Sekarang kita pergi kaunter pula. Dalam bangunan ada banyak kaunter. Jadi saya tak nak you all tersilap kaunter pula. Eh? Sebab different counter, different function. Kalau tersalah pergi, mungkin you all tak dapat apa yang you all nak. Haa, itu je. Okay. Salah satu adalah eye counter. Eye counter ni berada di PHS1. Saya dah explain tadi kan, bangunan PHS1 dekat di TSP. Dalam bangunan tu ada eye counter. Siapa yang dah masuk, dia perasan. Bila masuk tu, you go straight tu ada nampak satu counter. Itu eye counter. Okay. Eye counter ni one stop center. Semua benda you all boleh tanya. Okay. Berkenaan dengan library lah. Dengan you all tak ada duit, aku semua you all pergi sini juga. Kita boleh berhadapan tu. Tentang library. Membership especially. Kadang-kadang ada masalah, tiba-tiba kad tak boleh baca lah, tak boleh pinjam. Boleh pergi counter ni, nanti staff di sini akan bantu. Okay. Iaitu eye counter. Yang kedua, kita ada circulation counter. Yang ini saya rasa semua orang tahulah. Tak kisahlah di sekalian-sekalian di matrik ke, di sekolah ke, di asasi ke. Dia mesti ada counter ni. Iaitu circulation counter di mana kita pinjam dan pulang buku. Di PHS 1 juga kita ada juga Malaysia Now and Archive counter. Yang ini berada di bangunan ni lah sebab dia ada di PHS 3rd floor. Yang inilah bahan-bahan dia. Tetapi di Malaysia Now tu bahan-bahan dia tak boleh buat keluar tau. You all boleh baca kat dalam saja. Sebab dia special, kita consider a special collection. So you all pergi ke sana, dapatkan buku atau posisi di situ, baca di dalam ruangan itu saja. Tapi kita ada staff juga di situ. So kalau ada masalah, boleh tanya staff lah. Okay. Kemudian kita ada reference and research counter di bawah. Saya dah explain tadi. Okay, kita selesai dengan counter. Dah habis counter. Sekarang saya pergi ke facilities. Okay, facilities kita ada banyak. Sebagaimana yang you all boleh baca dekat sini lah. Cuma saya nak highlight kita ada ni. Bilik 24 jam. Bilik 24 jam ni sebab nama dia 24 jam jadi kita tak tutup lah. Kita buka sentiasa. Tak pernah tutup. Okey. Ruang ni you all boleh guna untuk contohnya waktu library tutup. And you all boleh study kat sini. Library, contohnya library buka sampai, kita buka sampai malam je, sampai 9.30 macam tu. Lepas dari 9.30, kalau you all nak study lagi, you all boleh pergi kat sini. Tapi waktu-waktu awal semester ni, kalau you all pergi kat situ, tak ramai lah student, sikit je. Meja pun banyak kosong. Tapi kalau you all nak pergi time exam, tak muat. Sebab ramai orang nak study situ tengah malam. Okay? So kena awal lah kalau nak pergi situ eh. Lain-lain tu saya rasa you all dah biasa lah. Dan kita semua wire adalah wifi. Semua dah ada wifi kan? Handphone semua dah boleh ya? Dah tengok Facebook apa semua kan? Boleh guna, tak ada masalah. Okey, di samping tu kita juga ada yang ini. Yang ini ni mungkin yang berkenaan dengan pelajar baru. Yang ini lah kot, discussion room. Nanti bila you all dah start apa, ada grouping kan, nak buat assignment, lepas tu kena present. Mungkin nak guna bilik ni lah untuk discussion. So kita ada discussion room di ketiga-tiga bangunan library induk. Kita ada. Okay? Nanti boleh explore. Kita juga ada computer lab. Yang ini salah satu computer lab. Tetapi waktu student baru begini, kita tutup sebulan sebab kita nak mengajar macam ni lah. Tetapi lepas daripada sebulan nanti, bulan depan, you all dah boleh guna computer yang ada dalam bilik ni bila-bila masa lah waktu library buka. Dia jadi computer lab. Sini ada satu computer lab. Kalau sini penuh ataupun tak nak pergi sini,
Dekat PHS 1 ada ada komputer lab juga. Dekat ground floor. So you all boleh pergi tanya. Kalau tak nak guna laptop sendirilah ataupun handphone sendiri, boleh guna kita punya public computer. Okey, yang ini pula kita ada bodrok. Kalau misalnya library tutup, you all nak pulang buku, kan tarikh dah, dah nak habis dah, kena pulang juga, kita kena denda kan. Jadi you all boleh letak di bodrok yang ada di page 1 dekat luar. So just drop saja kat situ buku. Nanti kita akan scan. Okey. Yang lain-lain tu sebagainya you all boleh baca lah. Okey, kita selesai dah bab 1. Kita ada 4 bab tadi. Sekarang kita pergi bab yang kedua. Okey. Rules and regulation. Jadi very simple lah, saya tak nak explain lebih-lebih sebab masing-masing pun dah besar-besar kan, mesti pandai buat diri masing-masing lah. Okey, yang ini asas dia. Nak masuk library kena bawa matric card. Itu dia. Kalau you tak bawa matric card, kemungkinan besar staff kita yang kat kaunter tu suruh you balik ambil dulu matric card baru datang balik. Jadi nak elak kawan-kawan tersebut, bawalah ke merata-rata tempat lah sepanjang you ada dalam campus. Mudah kan. Kita tak benarkan seluar pendek, skirt pendek, kita tak benarkan. Jadi pakaian you all yang pakai hari ini adalah pakaian sesuai lah untuk masuk library ya. As long as kemas, okey. Backpack ni kita tak benarkan dekat PHS 1 saja tau. PHS 1 yang kita tak benarkan. Sebab di sana ada banyak buku dan kita ada beberapa case yang backpack ni ada banyak banyak poket. Jadi ada student yang cuba bawa penuh buku lah. Jadi kita tak benarkan dekat sana. Bangunan ni boleh. Sebab bangunan ni kita tak ada buku yang you all boleh pinjam pun. Okey, tapi kita galakkan eco bag. Dan tadi library semua dapat ke bag library tadi? Belum lagi ya? Tak apa, lepas ni nanti ambil. Kita akan bagi satu bag. Bag tu boleh bawa masuk library lah, eco bag. Dan of course makanan tak boleh bawa lah. So jangan, kita ada kill. Kadang-kadang student ni dia nak makan dalam library, dia bawa macam-macam lah. Pizza Hut lah, KFC lah, McDonald's, semua dia bawa. Memanglah kadang-kadang tertangkap, kadang-kadang tak tertangkap. Tetapi sebagai manusia yang bertanggungjawab, sepatutnya you all faham lah kalau bawa makanan dalam ni, dia akan mengundang makhluk perosak kepada buku-buku. Jadi you all nak makan, makanlah ke mana-mana kat luar library ni. Banyak tempat you all boleh makan, open area. So tak perlu makan dalam ni lah, lepas you all makan masuk balik. Itu saja. Okay? Minuman pun tak boleh, kecuali air mineral lah, plain water boleh. Dan even kita ada mesin water dispenser pun kat sini, you all boleh top up kat situ. Okay, jadi clear eh? Operation hour seperti tertera. So saya tak perlu baca lah. Ada bangunan yang kita tutup satu Ahad. Ada bangunan, macam bangunan ni, PHS ini dan juga PHS 2 kita buka sampai petang saja. Yang buka sampai malam adalah PHS 1. Sebab kat sini ada semua buku dan banyak ruang baca, jadi yang ini kita buka sampai malam. Kalau waktu exam, waktu exam kita extend lah yang ini sampai ke malam. Satu Ahad tu sampai malam. Tapi yang lain kita tutup sampai petang, office hour saja. Okay? Tapi jangan risau, lepas office hour you all boleh study juga. Study ke mana? Tadi mention tadi kan? Bilik 24 jam, you all boleh pergi sana untuk study. Okay? Kemudian borrowing and fine. Pelajar baru, undergraduate, you all boleh pinjam buku-buku di rak terbuka 10 buah untuk tempoh 14 hari. Cukup eh? 10 buah cukup? Cukup? Cukup eh? Yang ini pun kita tambah, dulu 6, lepas tu 8, sekarang 10. Okay? 14 hari. Kalau lewat pulang, kita charge posting 1 hari. Okay? Clear eh? Yang lain-lain pun samalah. Media ni adalah bahan-bahan yang saya kata tadi. CD, DVD pun you boleh pinjam 4 bahan untuk tempoh 2 minggu. Kita ada juga Redspot. Redspot mungkin ada tanya Redspot ni apa? Redspot ni ialah bahan-bahan macam buku teks yang mana dicadangkan oleh pensyarah. Kita simpan as Redspot dan Special Collection. Redspot dan Special Collection ni dia berada kat mana? Dia berada sebelah kaunter sirkulasi di PHS 1. Kaunter sirkulasi, tempat pinjam buku tu, sebelah tu dia ada beberapa rak yang simpan bahan ni. Bahan ni tak boleh pinjam lama sebab dia hot book.
Jadi you all boleh pinjam 24 jam saja satu buah buku. Dan saya sukalah ingatkan sebab student, ada kes-kes sebelum ni, dia pinjam buku ni, dia pergi bawa balik, simpan, dia punya fine dia tinggi ya, RM1 satu hari. So jangan simpan lama lah, kalau pinjam buku ni, 24 jam tu pulang balik. Kalau tidak, terpaksa bayar amount yang besar. Lepas tu fiction berubah buku. Okay? Okay, kita dah ambil dah dua perkara. Kita nak cover empat perkara. Saya dah ajar tentang bangunan, tentang kaunter, tentang peraturan. Yang tu dah clear kan? Ada sesiapa nak tanya soalan? Sementara tu, tentang dua perkara lagi. Semua okay? Dia teoretikal sikit lah. Tapi tak pening kot. Dia benda simple saja kan? Cuma lagi, you all, bila you all pergi library nanti, baru you all ingat balik lah apa yang saya cerita hari ni. Okay, sekarang kita pergi part yang seterusnya, iaitu information searching technique. Yang ini yang di antara yang paling penting. Okay, iaitu macam mana nak cari bahan. Okay, sekarang saya minta semua masuk ke website perpustakaan. Cuba try buka dan buka sini www.lib.usn.my. Yang ini adalah website perpustakaan. Dan sepanjang you all study kat sini nanti, saya rasa mungkin ini di antara website yang sepatutnya lah you all banyak guna lah untuk cari bahan kan. Okay, semua dah masuk eh. Kalau line okay nanti kita buat hands on. Tapi kalau line tak okay, saya terpaksa tunjuk kat slide sajalah. Maksud dia you all kena try kemudian. Sebab macam pagi tadi dia slow sikit eh. Bila ramai orang sekali masuk, dia jadi slow. Okay. Bila masuk library website, you all scroll bawah sikit. Bawah sikit, you akan nampak benda ni. Chrysalis of Fact Discovery in a Repository. Library website, you all scroll bawah sikit, akan nampak ini. Tiga benda ni. Yang ini ni adalah macam search engine library. Search engine tahu kan? Macam Google lah. Kita nak cari bahan kan? Di Google kan? Sama juga di library, kita ada tiga benda ni, iaitu of Fact Discovery dan Repository. Adalah search engine untuk library. Maksudnya you all boleh cari bahan menggunakan tiga platform ni. Tapi tiga platform ni of course dia berbeza fungsi dia dan content dia. Jadi saya akan tunjuk satu-satu eh. Okey. Yang pertama, mari kita tengok OPEC. Okey, OPEC tu apa? Online Public Access Catalog. Mungkin ada yang dah pernah guna sebelum ni kan, siapa yang pergi public library ke, yang asasi ke, mungkin di metrik pun ada guna sistem kan. Ada OPEC. Okay, dia macam Google untuk cari bahan. Bila you all masuk OPEC, apa bahan yang you all boleh jumpa dalam tu ialah you all boleh guna OPEC untuk search for physical item. Contohnya buku, bahan media, jurnal thesis dan lain-lain yang berbentuk fizikal. Bentuk fizikal maksudnya benda yang you all boleh pegang dan baca begini lah. Ini fizikal lah ni. Okay. So majoriti bahan yang you all jumpa dalam ni adalah buku lah. So maksudnya pendek kata, kalau you all kata, oh saya nak cari buku, you all pergi terus ke OPEC untuk cari buku. Okay. Bila you pergi kat situ, sebenarnya OPEC, bila you go masuk dalam website, dia sebenarnya by default, dia dah letak kat OPEC lah. You all tak payah klik pun. Dekat bahagian ni, keyword ni, you all masuk keyword apa nak cari. Cuba you all masuk keyword, boleh tak? Apa-apa keyword? Dia tak kisah keyword yang berkenaan dengan subjek. Boleh ataupun saja nak belajar masak ke. So tak ya. Masakan ke apa-apa kecepuan ke benda tu boleh. Type je. Lepas tu please search. Dapat tak result dia? Kalau slow tak apa. Nampaknya macam slow kan. Dia loading kan. Okay. Tak apa. Kalau sementara dia loading, masa saya mengajar kat depan ni, in between tu you all boleh curi-curi lah try. Try lah kalau boleh. Kalau tak boleh tak mengapa, you all fokus je kat depan. Contohnya lah ini. Contoh yang saya buat ni adalah dia type visit Malaysia. Maksudnya dia nak carilah buku-buku tentang visit Malaysia. So bila dia masuk, dia click search, dia keluar macam ni. Yang ini adalah result dia, keputusan dia. Sama macam Google, dia ada result juga. Okay. Dia akan beritahu kat atas ni baru banyak result. Contohnya, visit Malaysia saya dapat 84 result. Yang ini adalah tajuk-tajuknya.
Jadi saya boleh scroll dan klik pada tajuk yang saya nak tengok lebih lanjut. Contohnya saya nak yang ini, saya klik. Saya klik pada tajuk dia, then dia akan keluar macam ni juga. Okey? Dari sini saya type, saya klik pada tajuk yang saya nak pinjam, then dia akan keluar begini. Okey, yang ini ialah part yang paling penting. Iaitu dia akan keluar satu lagi page yang mana ini adalah detail page of the book. Dekat sini lah dia akan bagi tahu perkara-perkara yang penting. Contohnya tajuk, siapa penulisnya, tahun penerbitan, publisher, penerbit dan sebagainya. Lepas tu kedua penting ialah you akan tengok yang belah bawah. Okey. Bawah ni dia akan bagi tahu di antaranya sebelah kiri sekali dia akan bagi tahu item type. Maksudnya bahan tu bahan apa. Sebab kita kat library ni kita ada banyak bahan, bukan buku je tau. Kita ada CD, ada DVD, ada map peta, ada microfilm macam saya bagi tahu tadi, ada banyak. Jadi you all kena clear. Okey, contoh dekat sini ada dua buku. Dan satu lagi bahan ni saya tak nampak apa dia. Mungkin microfiche atau microfilm. Okey. Yang kedua, you all kena tengok dekat dia punya current location. Current location dia akan bagi tahu bahan yang you all nak tu ada dekat library mana. Dekat sini dia nanti dia akan tulis PHS 1 ke, PHS 2 ke, PHS saja ke. Sekarang ada pusaka Hamdan Tahir dekat Kelantan, pusaka kejuruteraan dekat engineering dan sebagainya. Sebab kita library USM ni termasuk yang cawangan, kita guna satu sistem dia. Jadi dekat sistem tu dia akan bagi tahu dekat mana, dekat engineering ke, dekat mana tu bagi tahu. Jadi you macam jangan get confused kan, you orang tahu tadi kan, bangunan-bangunan dekat induk apa dia, dekat cawangan apa dia. Kalau dia tulis dekat Kelantan, so tak perlulah you pergi cari dekat rak dekat sini. Sebab kongkong tak jumpa, sebab buku tu tak ada kat sini, dia dekat Kelantan. Okey? Jadi itu sebab penting benda ni supaya you tak susahkan diri lah kemudian. Okey, current location dah tengok dah. Contohnya PHS 1, okay, dah clear lah. PHS 1 memang dekat PDTSP. Kemudian you tengok pula status dia. Status ini dia akan bagi tahu sama ada bahan tu dipinjam ke, dia ada di rak ke dan sebagainya. Rosak ke, hilang ke, semua dekat status. Kebiasaannya adalah available lah. Kalau available, you orang tahu dah buku tu ada dekat rak, tak siapa-siapa pinjam. Okey, yang itu yang kedua. So, lokasi dah tahu dah, okey, page 1, bahan available. Yang ketiga, you orang ambil lah call number ni. Call number ni ialah IC number of the book, ID number buku tersebut. Setiap satu buku dalam library, dia akan ada call number. Kita panggil call number lah. Tapi kalau manusia, kita panggil IC number lah. Iaitu membezakan dia dengan buku-buku lain. Bila you all ambil call number, barulah you all pergi ke rak untuk dapatkan buku tersebut. Dan dapat buku, you all turun balik pergi ke kaunter sirkulasi untuk pinjam. Ha, itu je flow dia. Senang. Okay? Tetapi nak cari buku ni kat mana tu yang you all kena ada skill lah. Itu yang kami ajar hari ni eh. Sebab kita ada banyak bahan. Okey? Lepas tu, kalau you are confused, tadi you dah tahu dah, kalau buku-buku bahasa Melayu ada di tingkat berapa? Di page 1. Siapa ingat? Buku bahasa Melayu di tingkat berapa? Kena tu. Buku bahasa buku-buku bahasa Inggeris yang bukan sains tingkat berapa? Buku-buku sains tingkat 3 lah. Okey? Okey. Dah tahu dah itu basic dia, tetapi you all tak tahu spesifik rak kat mana. Kita ada banyak rak, satu level tu kita ada berpuluh-puluh rak. Jadi kita ada satu lagi fungsi, iaitu bookshelf guide. Kalau you all pergi kat library website, pergi kat services, bila you all klik services, dia ada satu bookshelf guide. Sebenarnya you all boleh download bookshelf guide tu. Bila download, dia akan keluar macam ni. Dia dalam bentuk PDF. Dia akan bagi tahu nombor rak sekali. Okey. Contoh dia nanti dia akan keluar, okey, yang inilah call number dia tadi. Contoh dia BP63 ke BP130. So contoh buku yang you all nak tu berada dalam lingkungan nombor ini, call number ni. Jadi nombor rak dia adalah 3B. Jadi terus pergi ke tingkat 1 sebab buku bahasa Melayu. Pergi terus rak 3B.
setiap setiap rak tu ada nombor. Jadi dia terus pergi kat rak yang berkenaan untuk dapatkan buku tersebut. Okey? Senang kan? Kalau you perasan satu lagi, dia setiap call number dia ada huruf kecil. Ada sebahagian buku tu ada huruf kecil awalnya. Okey. Basic dia senang je. Kalau you pergi kat mana-mana nanti, you nampak buku yang mana dekat awal call number tu dia ada M kecil. M kecil tu maksudnya buku tu buku bahasa Melayu. Ha, tu kod dia. M kecil maksudnya buku bahasa Melayu. Kemudian di samping M kecil, kita juga ada R kecil. Dekat awal tu, kita tulis R kecil. R kecil tu maksudnya reference book, buku rujukan. Contohnya macam kamus. So, buku-buku rujukan dia akan start dengan R kecil. Okey, buku rujukan tingkat berapa? Dekat page tertentu. Tingkat 3. Satu lagi, biasanya student confuse dengan macam ni. Dia ada F kecil kat awal dia. F kecil tu maksud dia adalah folio. Folio adalah buku-buku yang bersaiz besar daripada buku-buku biasa. Contohnya macam buku ni. Ni saiz dia besar ni daripada saiz biasa kan? Jadi kita terpaksa jadikan dia ni sebagai folio book. F. Okay? So kalau you tengok kat sistem, dia start number, call number tu dengan F. You all kena, dah tahu dah bukunya adalah buku folio yang besar. Dan rak dia pula adalah rak yang berbeza daripada buku biasa. Jadi you all jangan pergi rak biasa, memang tak jumpa. Kena pergi rak F. Okay, setiap tingkat ada F. Contohnya kalau you all cari tu buku-buku sains yang ada F, dia akan berada di tingkat 3 lah. Kalau buku-buku F, non-sains tingkat 2. Kalau buku-buku bahasa Melayu yang F, tingkat 1. Ha, itu je basic dia. Senang kan? Sebab ramai student confused dengan F. Kita juga ada advanced. Yang ini saya tak perlu explain kot sebab saya takut nanti you all pening. Sebenarnya basic saya dah mencukupi dah untuk cari bahan. Tapi saya just nak bagi peredahan lah. Kalau you all nak advanced search, boleh saja guna. Kita ada fungsi advanced search. Contohnya kita ada boolean search. Contohnya you all boleh combine lah. Not, and dan sebagainya. Boleh. Okay? Fungsi itu ada. Kalau you all get confused nanti, tak jumpa cara, boleh tanya staff di counter. Tetapi fungsinya ada. Contohlah macam lecturer you all specify dah siap-siap. Okay, you cari buku ni. List dia dah ada dah. Kalau dah ada list, mungkin boleh guna advanced search. Maksudnya, masukkan nama author, masukkan tajuk, dia terus dapat spesifik buku yang berkenaan. You all boleh guna fungsi itulah, and, not dan sebagainya. Tapi saya tak perlu explain lebih detail lah. Okay. Sama saja bila dapat result, boleh klik result, dia keluar detail dan boleh pinjam. Di samping tu kita juga ada advanced untuk periodical. Dan saya tak rasa lah you all baru masuk. Periodical ni macam majalah-majalah yang berkala. Dan saya tak rasa you all akan guna periodical dalam waktu yang terdekat lah. Cuma saya just nak mention fungsi tu aja untuk cari periodical. Mungkin lecturer tu carikan majalah-majalah ilmiah dalam bidang you all. Boleh guna periodical. Ada fungsi yang you all boleh guna di advanced untuk search for periodical. Mungkin sekarang tak perlu pening kepala. Bila sampai waktu nanti nak cari periodical, ada masalah, datang jumpa kita. Datang jumpa kami, kami akan bantu. Okay, kita skip dia ni. Senang. Kita juga ada final year project. Biasanya pada tahun ketiga begitu, you all kena buat final year project kan untuk tahun keempat. Sebenarnya abang-abang sini-sini you all, you all dah buat dah latihan ilmiah. Latihan ilmiah tu sebahagian ni kita simpan kat library. Dan latihan ilmiah boleh cari di library. Menggunakan sistem juga lah. Advanced. Tetapi sekarang masih terlalu awal untuk cerita benda ni. Jadi you all just keep in mind je. Fungsi tu ada, latihan ilmiah ada. Kalau nak cari ni ada masalah, boleh jumpa kami. Okay? Sama juga, bila keluar result, boleh cari terus di tempat yang berkenaan. Okey, itu juga ada additional features yang mana you all boleh guna untuk cari bahan-bahan di sebelah kiri. Kalau siapa yang boleh masuk tadi kan, maksudnya you all keluar, bila dia keluar result, sebelah kiri tu ada fungsi-fungsi untuk narrow down ataupun refine your search. You all boleh guna yang belah kiri ya. Contohnya nak cari page satu saja ke, by location, nak cari by tahun dan sebagainya, boleh refine di sebelah kiri.
iaitu terpulang. Kalau nak guna pun boleh untuk memudahkan carian, especially bila carian you all tu terlampau general, banyak sangat result, contoh dia beribu result. Jadi you all kena filter lah, baru dah dapat relevant result. Takkan you all nak scroll satu-satu kan kalau ada 1000 result. Jadi boleh guna additional features tersebut. Ok, di samping tu kita juga ada pattern login. Di sini you all boleh masuk ke library website dan boleh tengok you punya library account. Contohnya, saya nak tengok berapa banyak buku saya tengah pinjam. Bila due date buku saya, saya nak review buku saya online, boleh guna pattern login. Ok, macam mana cara nak pergi? Pergi ke library website. Nanti you akan nampak yang ni, login to your account. Nampak tak dekat library website ada satu fungsi ni, login to your account. Bila you klik situ, dia akan tanya login ID dengan password. Login ID dia ialah matric number masing-masing. Password by default kita letak 123. Tapi you all, adik-adik boleh tukar. Kalau nak tukar lepas ni boleh tukar, terpulang. Tapi kalau nak biar 123 pun tak mengapa lah. Okay? Boleh try, kalau tak boleh sekarang boleh try kemudian. Kalau ada masalah, boleh jumpa kita di kaunter dan kita akan reset balik account. Bila masuk, dia akan keluarlah begini contohnya. Keluarlah nama adik-adik. Dan dia akan bagi tahu, okey, sekarang ni you tengah pinjam satu buah buku. Ini buku dia. Due date dia bila? Kadang-kadang terlupa kan due date bila nak pulang kan. Adik-adik boleh check dalam sistem. Lepas tu kalau perasan dekat ujung tu ada satu button, button renew. Maksudnya you all boleh renew online. Kalau tak nak main library, buku berat ke kan, buka kat bilik, renew online je. Tapi renew ni dia boleh buat online sekali je. Yang kali kedua tu terpaksa manual. Okay, so dia selang-seli ya. Di samping tu, kalau masuk dalam login tu, you all juga boleh guna fungsi yang ada di sebelah kiri lah. Boleh tengok reading history. Maksud dia sepanjang you all mengaji, belajar dekat USM ni, semua buku yang you all pinjam ada dalam history ni. Boleh tengok, oh saya dah baca sepanjang 4 tahun 1000 buah buku, 2000 buku, 5 buku 4 tahun kan. Setelah kan, kat sini semua boleh tengok. Fine, berapa banyak dah bayar kat library pun boleh check kat sini. Okay, tapi sekarang of course you all kosong lagi lah. Tapi tadi ada seorang dua yang dah pinjam, mungkin lah ada record sikit kan. Okey, di samping tu kita juga ada fungsi ni, iaitu salah satu servis Intel, kita panggil Intel Library Loan. Intel Library Loan ni, you all boleh guna servis ini untuk pinjam buku dari perpustakaan cawangan. Contohnya you all cari buku, masuk dalam sistem, tiba-tiba you all tengok buku tu tak ada kat sini. Dia bukan PHS, dia tulis, contoh yang ni perpustakaan Hamdan Tahir. Maksudnya buku ni kalau ni, kalau Hamdan Tahir Kelantan kan? You all nak pergi Kelantan ke pinjam buku ni? Kecuali orang Kelantan tadi lah kan, kalau dia balik kampung, dia boleh pergi dari sana, pinjam boleh, bawa kad je, pinjam terus, boleh. Tapi kalau orang yang bukan Kelantan, takkan you all nak ambil flight pergi sana pinjam buku tu balik sini? Tak apa baloi kan? Jadi you all boleh guna servis Intel Library Loan. Cara dia senang je, iaitu pergi kat library website, under services, you all tengok ni, Intel Library Loan Service. Dekat situ nanti ada borang untuk Intel Library Loan books. You click kat books and then ada online form. You isi the online form, submit. Selebihnya kita punya staff akan uruskan. Kita contact library sana, library sana kampus buku ke sini. Bila sampai, you all just ambil dekat counter dekat sini, page 1. Pinjam 2 minggu, pulang balik kat sini, kita hantar balik ke Kelantan. Sama juga kalau buku you all nak ada kat engineering, dekat IPPT tadi, kat Abdi, boleh guna interlibrary loan. Di samping tu, kalau buku yang you all nak tu, you all cari kat USM tak ada. Semua tak ada, cawangan tak ada, induk tak ada, semua tak ada USM. Tiba-tiba you all dapat tahu buku tu ada kat pusatkan universiti lain. Contohnya kawan you all beritahu ke, atau you all check dalam sistem ke, oh ada kat pusatkan UTM, Skudai. Boleh pinjam, guna form ni juga. You all pergi kat sini, isi Intel Library Loan form. Dalam tu nanti dia akan tanya, universiti mana, you all take lah UTM. Kita orang akan contact UTM. So, hantar buku tu datang sini.
Bila buku tu sampai, you all just ambil, pinjam, 2 minggu, pulang balik. Okay? So, tak jadi masalah, mudah. Dan you all tak perlu keluar kos apa-apa pun. Isi borang online je. Okay? Tapi, nasihat saya ialah, kalau nak guna interview loan, better awal lah. Janganlah next week nak hantar assignment, minggu ni you all nak guna interview loan, memang tak sempat. Sebab interview loan ni ambil masa. Setahu saya, paling kurang pun 2 minggu. Tempoh buku tu dapat. So kalau assignment nak hantar minggu depan, jangan guna servis ni lah. Sebab dah habis due date kena hantar, baru buku tu sampai. So tak guna, okay? So kena arrange awal-awal. Dia juga boleh reserve book. Kalau you check dalam sistem, contoh dia buku, semua buku tu telah dipinjam. Tapi buku tu penting, you nak reserve. Boleh. Bila dia not available ataupun check out, maksud dia orang dah ada orang pinjam, you klik saja kat sini, place hold. Place hold tu maksudnya you nak reserve lah buku tu. Bila you place hold, dia minta you all login balik, metric number dengan 123 tadi. Lepas tu dia akan tanya, okay, confirm ke hold, nak reserve ke? Okay. So you dah reserve lah. Dia akan jadi pending. Priority satu lah kalau you yang reserve nombor satu. Kalau nombor 2, jadi nombor 3, nombor 2, nombor 3, diikuti seterusnya. Kebaikan benda ni ialah, bila orang yang tengah pinjam sekarang ni dia pulang, automatik nombor you naik dalam sistem. Jadi kita, staff, bila naik nombor orang lain, maksudnya kita dah tahu dah ada orang reserve. Buku tu kita akan simpan dekat rak, dekat kaunter sebelah sini. Untuk tempoh 1 minggu. Dalam tempoh 1 minggu, you all kena datang select lah. Kalau 1 minggu tak datang, kita masuk balik rak. Orang lain boleh pinjam ataupun next person dapat. Okey, fungsi tu ada. Nak guna tak guna terpulang. Tengah orang memang dia guna. Okey, yang kedua, saya dah cerita tadi OPEC. Yang kedua adalah repository. Repository adalah salah satu fungsi yang mana you all boleh guna untuk search for USM publication. Contohnya scholarly article, essay, paper dan thesis. Untuk pelajar baru macam adik-adik, saya nampak mungkin you all nampak yang ni lah pun. Exam papers kan? You all dah start assignment ke belum? Dah start? Ke baru dapat topik? Dah ada kan? Dah ada yang dah bagi kan? Okay. Siapa yang dah exam? Belum pergi lah kan? Takkan baru masuk beberapa minggu dah exam. Tapi nanti mungkin you all tengok yang ini, you all boleh masuk repository. Okay, senang je. Pergi kat situ, lebih website, bawah ni you all nampak repository, klik kat sini. Dan boleh klik terus advanced search. Ataupun you boleh tahu type saja keyword kat sini. Tapi kami galakkan klik advanced search. Dia akan masuk satu lagi page macam ni. Ha, inilah repository yang menyimpan exam papers tadi. Bila masuk, you boleh browse by type, by subject. Biasanya student dia masuk by school. By school, by center. You klik by school, carilah school masing-masing. Macam tu dia yang ni lah. Siapa sini school management? Haa, okey. Contohnya management. Yang ini pusat pengajian pengurusan. Haa, ini adalah bahan-bahan dia. Exam papers ada kat sini. Exam papers, teaching resource, 864. You klik saja kat sini dan boleh tengok exam papers kat situ. Bawah ada HPP. Siapa HPP kat sini? Ada. Okey, HPP pun sama. Exam papers kat sini. Lain-lain pun boleh check juga lah. Okey. Bila dia masuk, dia akan susun by tahun. You klik saja mana-mana tahun you nak. Dia akan keluar. Dan boleh klik pada tajuk untuk buka PDF full text. Bila dia buka, you all bolehlah save, download, print dan sebagainya. Okay. Tapi exam papers ni, saya nak ingatkan bahawa exam papers ni berdasarkan apa yang library dapat daripada school. Setengah school, dia tak bagi exam papers kat kami. Setengah tak update. Sebab dia mungkin sebahagian school dia nak guna semula. Jadi kalau dia bagi library, tahun depan dia akan keluar di recycle soalan yang sama kan. Jadi sebahagian school memang dia tak bagi. Sebahagian school tak update, sebahagian memang dia update. So apa yang ada di sini adalah apa yang kami dapat dari school. Okay. You juga boleh guna repository untuk cari thesis. Thesis saya rasa masih terlalu awal untuk you all refer, tetapi fungsi dia ada di repository. Okay. So, saya skip yang ni. Dan yang terakhir ialah discovery.
Discovery adalah satu perbaikan yang boleh berguna untuk search engine for scholarly material. Researcher-researcher, macam pesara-pesara you all, waktu tak ada kelas, biasanya mereka akan fokus kepada buat lab work, experimental, whatever. Dia akan hasilkan paper. Paper-paper tu dia akan sempat dalam ni, scholarly material. Dalam discovery. So, pergi kat discovery, you boleh type di sini tajuk dia. Contoh di sini saya type time management. Dia akan keluar result. Dan boleh refine belah kiri macam saya bagi tahu sebelum ni. Dan you akan tengok nanti, ini adalah tajuk research yang dibuat. Dan di bawah tu dia tulis PDF full text. So you all boleh klik PDF full text untuk baca research paper tersebut secara online. Nah, inilah paper dia yang mereka buat. Jadi boleh baca, boleh email, boleh print dan sebagainya. Dan boleh dibaca untuk tujuan buat assignment. Nah, biasanya nak buat assignment nanti, sebagai lecturer dia minta you all refer research paper. Nah, inilah research paper you all kena cari dalam discovery. Baca, extract, analyze, masukkan dalam assignment you all. Okay? Dan buat citation lah. Kita juga ada e-book. Siapa di sini suka pernah baca e-book? Siapa pernah baca e-book? Ada? Ada seorang. Yang lain tak suka baca? Biasa baca buku, semua orang suka baca buku macam ni. Dia tak suka yang elektronik. Kalau siapa nak try ataupun memang jenis suka baca e-book, kita ada juga e-book. Pergi je kat sini. Library website, under resources, ada di sini subscribe e-book. Kita ada banyak, ratus-ratus ribu e-book. So, nanti you boleh explore. Mungkin ada yang baru nak explore e-book, boleh explore sini lah. Klik e-book. Yang ini adalah platform-platform e-book. You boleh klik mana-mana. Contohnya saya klik salah satu lah, ProQuest e-book central. Dia akan keluar macam ni. Then you type saja keyword apa nak cari. Buku apa. Dia akan keluar result begini. Then you click pada tajuk dia. Boleh baca online. Yang inilah contoh dia. Dia buku juga. Memang buku. Tetapi online. Ha, itu je beza dia. Tak boleh nak pegang lah. Okay? Tapi boleh baca juga. Yang ini adalah table of content yang you all boleh klik untuk baca. Yang ini pun sama lah. Kalau ada siapa yang nak try explore, boleh explore. Okay. Bahan-bahan discovery tadi, ataupun e-book tadi, contohlah you all balik cuti semester tapi nak buat assignment dekat kampung, macam mana nak masuk lagi website, nak access discovery ke, nak cari artikel ke, nak baca e-book? Boleh, tapi you all kena klik kat sini, off campus login. Library website ada off campus login, you all kena klik kat sini. Dia akan tanya username dengan password macam ni. Yang ini ni supaya sistem boleh verify bahawa you adalah pelajar USM. Okay? Okay, nanti dia akan tanya ID apa, password apa. ID dia ialah you all punya USM official email yang ada at student.usm.my, eh? Tapi masuk saja nama. Tanpa at student.usm.my tak perlu. Masuk nama je. Contohnya nama dia Hidayah at student, so masuk Hidayah je. Password adalah password email tersebut. Barulah you all boleh masuk dari mana-mana di luar USM. Bila masuk, dia akan keluar macam ni. Okay, ha, ni masuk dia dah boleh masuk lah. Bila dia boleh masuk, you all pergi je lah. E-book ke, database ke, discovery ke, semua ada kat sini. Jadi ni mungkin sekali-sekali nak guna lah. Kan, nanti dah balik kampung ke, pergi overseas ke dan sebagainya, nak buat kerja, boleh off-campus lagi. Okay, dah selesai. Sekarang adalah yang keempat, iaitu assignment made easy with library training. Okey, ini percakapan. Kita ada satu fungsi di website, ada research support training. You boleh try klik kat sini, research support training ni. Dia akan keluar nanti kelas-kelas yang kita buat di perpustakaan. Jadi contohlah, kalau you klik sekarang pun dia ada keluar kan. Okey, ini kelas-kelas jadual dia. You all boleh pilih kelas mana nak attend, nak datang. Semua kelas-kelas ni, ini contohnya lah kelas-kelas yang kita buat. Semua kelas ni membantu adik-adik semua untuk pengajian sepanjang 4 tahun di USM. Even lepas tu kalau nak sama master PhD pun, memanglah kelas-kelas ni diperlukan untuk kemahiran lah. Okay?
Macam contoh kelas hari ini adalah very basic. Kalau you all nak advance sedikit, boleh pergi yang inilah IIS basic. Macam kelas hari ini juga, tapi kita cover lebih banyak. Okay? Lain-lain ni you all boleh pilih masa masing-masing. Bila free macam ni, klik saja pada jadual register online. Macam you all register for this class. Datang on the day dan attend the class. Okay? Semuanya adalah kelas yang kita buat lah. Enot mendelik untuk bibliografi. Nanti you all nak buat assignment kan? Nak buat citation dan references? Ha, ini software yang akan bantu you all. You all boleh pergi Google Drive. Kita akan ajar macam mana nak guna cloud storage. Nak buat online form dan sebagainya. Yang ini IIS Advanced Part 1, Part 2 you all boleh attend juga. Tapi biasanya kita buka untuk postgrad dan juga researcher. Tapi kalau nak datang, kita akan bagi tahu juga lah macam cara nak cari bahan yang advanced. Google Scholar you boleh attend juga. Itu pun ada yang Google biasa tu. Ni Google Scholar for this session. Open Access, apa-apa yang nak belajar lebih lanjut tentang Open Access Publication. Dan yang inilah biasanya pelajar undergrad suka hadir, iaitu Microsoft Word. Kita akan ajar fungsi-fungsi advanced Microsoft Word. Contohnya macam cara you nak format ikut you punya apa, assignment, navigation pin dan sebagainya kat sini. So you all cari masa, attend semua kelas for free. Sebab kalau kat luar kita charge mahal juga. Tapi kalau kat biasa ni boleh free tadi. Okay, last but not least, please like our Facebook. Sebab biasanya selain daripada website, you all jarang masuk website library kan. Jangan sangat biasanya student tak masuk. Facebook you all biasa buka. Jadi like our Facebook sebab biasanya dalam Facebook ni lah kita akan buat pengumuman lah, ada kuis lah, library YouTube lah dan sebagainya, semua di sini. Okay? Okay, akhirnya kita dah berakhir. So saya minta semua sekarang isi online form, isi feedback form kita, iaitu di website kesakaan. So semua masuk ke lib.usn.my. Ya, ini wajib isi ya, sebab kita nak ambil attendance dan juga kita nak bagi mata CSD untuk setiap orang yang isi lah. Okey, masuk website pusakaan. Di sebelah kanan ni you akan nampak ni, jom cari maklumat at perpustakaan. Klik kat situ. Masuk ke website dan klik kat sini, jom cari maklumat at perpustakaan. Okey. Then dia akan masuk page ni. Bila dah dapat page ni, you scroll bawah. Scroll sampai jumpa jadual. Lepas jadual, you akan jumpa yang ni. Bawah jumpa yang ni. Gambar ni kan? Ha, klik kat gambar tu. E-feedback form, klik kat situ. Dia akan keluar satu online form untuk jom cari maklumat. So sekarang, setiap orang sila isi maklumat yang diperlukan. Contohnya macam date ni, pilih saja date yang ada kat sini. K20. Time session ni kena masuk manual lah. So masuklah manual tadi. Kelas kita pukul 11:30. Okay. And then facilitator ni pilih daripada list ni MKMN. MKMN tu adalah inisial saya lah, Muhammad Kamal. Ayah ni MKMN. Facilitator, you all pilih MKMN. Okay. Dan yang selebihnya, silalah isi masing-masing sampai habis dan klik submit. Kalau ada masalah, boleh bagi tahu lah, angkat tangan. Kita akan bantu lah. Kalau tidak, saya consider semua okay lah. So sekarang boleh isi ya. Make sure semua isi supaya kita boleh bagi mata CSP. Lepas isi tu nanti kita nak buat online game. Okay. So saya bagi masa 1 minit lah untuk isi ya. 1 ke 2 minit. Okay. Ha, email boleh better masuk email USN. Kalau tadi email USN masuk personal email pun tak okey. Tak apa. Tapi better email USN lah. Okey, semua okey.
Alright. Siapa yang dah isi? Siapa yang dah isi, sila masuk ke sini. www.kahoot.it. Kita nak buat online game. Siapa yang tengah isi tu boleh teruskan isi. Bila dah submit, sila masuk ke www.kahoot.it. Kemudian dia akan tanya game pin kan? Okay. So, game pin dia ialah siapa pernah main ni? Kahoot? Oh, ada yang pernah main ni? Main kat mana? Kat rumah? Oh, kat college ada buat? Okay. Soalan advantage lah. Tapi soalan tak sama lah. Okay. Game pin dia ni. 978-311. So, semua masuk kahoot.it, masuk kampin 978-311 dan masuk you all punya nickname. Nickname tu masuklah nickname apa-apa yang you all suka. Okay, 15 orang dah masuk. Yuwah dah masuk, Yewai dah masuk, Kutus dah masuk, Mirsha dah masuk. Okay. Nana, Zek. Jadi okey, saya tunggu hingga semua orang masuk baru kita start game. Game pin ke atas 978-311. Siapa yang baru masuk tahu? Okey, 978-311 enter. Okey, ready? Tapi jom kena ingat balik lah. Refresh balik apa saya cakap tadi. Ingat ke tak ingat tau? Ingat kot ya? Okey, siapa tak masuk lagi Kahoot? Angkat tangan. Siapa tak masuk lagi? Okey, semua masuk dah. Okey, ready ya? Okey, game dia senang saja. Ada 5 soalan. Soalan akan keluar dekat skrin, sama ada skrin sini atau skrin sana. Pilihan jawapan pun ada dekat skrin. Ada 4 pilihan jawapan. Setiap pilihan jawapan diwakili oleh color yang berbeza. So you all boleh jawab dekat PC masing-masing. Okey, berdasarkan jawapan yang ada di depanlah. Setiap soalan diberi masa 10 saat saja untuk jawab. Setiap soalan 10 saat saja. So tak ada masa lah nak termenung ke, nak tiru orang sebelah, tak ada. Okay. Pemenang ditentukan oleh siapa yang klik paling cepat jawapan yang betul. Kalau ada 2 orang yang jawab semua betul, pemenang ditentukan oleh siapa yang klik lebih cepat. Okay. So better cepat dan tepat. Okay, ready semua ya? Okay. So sekarang kita start game ini untuk soalan yang pertama. Soalan pertama ialah, tengok di skrin ya. Jawab di PC masing-masing. Soalannya, what is the official name for USM Library? Ini paling senang lah katanya. Ini mesti betul semua ni ya. Alright, masa tamat. Okay, 32 orang jawab betul ya. Hamzah Sendut. Ada juga seorang jawab Abdul Rahman Abbas. Tuhan tu jawab Hamzah Ismail. Okey. Takpelah. Biasanya first-first ni ramai yang salah klik. Mungkin salah klik kot. Okey, kita tengok kan. Di antara 32 orang yang betul ni, siapa yang klik paling cepat tadi? Aya. Diikuti oleh Humin, Anaji, Farisha dan juga JY. Okey, yang lain masih ada peluang lagi. Ada 4 soalan lagi ya. Okey, ready? Soalan kedua ialah, all these facilities are available in the library except mana satu yang kita tak ada? Alright. Oh, ramai jawab betul eh. Auditorium kita tak ada kat sini. Ada seorang jawab 24. Bilik 24 jam saya mention lagi kan. Bilik 24 jam boleh study lepas tengah-tengah. So, yang itu ada eh. Jadi mungkin salah baca soalan lah kot. Okay. Siapa klik boleh cepat? Oh, masih ayah lagi eh. Diikuti oleh JY, Anaji, Farisha dan Mirsha. Okey, 3 soalan lagi. Soalan ketiga ialah, where do you go to get Malay language books?
Cepat ni orang jawab kan. Okay. Ada mesin kan tadi. Alright. Jawapan dia adalah level 1 PHS 1. Boleh ikut kan? Ground floor ni bukan, level 3 pun bukan. Eh? Orang ni tak jawab kan? Level 2 PHS 2 bukan. Okay? So siapa tengok? Kita tengok siapa yang tinggi. Oh, ayah lagi. Ayah JY Human ayah 133. Apalah ayah ni. Next kan? Soalan yang keempat. Jadi, what is the main function of OPEC? Alright. Okay, OPEC mainly for searching for books. Bukan yang lain-lain lah. Exam papers ni satu jawab. Exam paper apa tadi? Repository kan? This paper tak ada. Searching for e-book, kita ada platform e-book. Kan? Okay. Siapa? Ayah tadi. Kita tengok siapa tinggi. Oh, JY dah potong lah. Mana JY dia klik lebih cepat daripada ayah. Ayah mungkin dia fikir lama sikit baru jawab. Farisha Zoli, Alia, 133 dalam list. Okey, sekarang kita pergi ke soalan yang terakhir, soalan kelima. Dan soalan penentuan, siapa yang tak ada nombor dalam ni masih boleh menang lagi dengan syarat you klik lagi cepat daripada JY. Dan betul lah, of course. Okey, soalan yang terakhir ialah all these are among the training provided by library except. Mana satu yang kita tak buat kat library? Kalau you perasan ni, last few slide kalau dia explain Ayah. Okay. PowerPoint kita tak buat kat library ya? Yang lain semua ada. Yang ramai jawab mendeli ni kita ada. Saya ada mention tadi kan, mendeli dengan EndNote untuk buat reference. Haa, jawab terlupa ya tu. Okay. So, kita dah ambil 5 soalan. Pemenangnya ialah Koni yang menang. Koni nombor 1, ZZZ nombor 2, 133 nombor 3. Okey, kita ada sedikit hadiah kat sini lah. So, saya jemput pemenang ketiga iaitu 133, siapa? 133, sila. Ambil hadiah kat sini. Pemenang kedua saya jemput ZZZ apa? Oh, Kevin lah. Kevin yang tepat. Pemenang pertama ialah Kony. Silakan. Oh. Tanya, siapa yang tak menang jangan sedih ya. So saya rasa itu saja media. Saya ingat terima kasih banyak kerana sudi hadir ke kelas ni. Dan harap ni kita dapat berjumpa lagi di lain masa dan di lain kelas lah mungkin. Kalau you register for the class. Okay, sebelum bersurat saya nak cukup positif untuk sampaikan sedikit token perhargaan kepada pihak CDA yang membantu untuk sebenarnya hari ini kelas kita hari ini dirakamkan. Kita punya kelas hari ini dirakamkan sepenuhnya daripada awal sampai habis. So apa yang dia buat tadi itu dirakamkan. So dari pun CDA, pihak CDA untuk terima token sikit kerana membantu merakam video pada hari ini. Depan juga. Okay. Dia buat cepat. Dia menang juga ni.
Okey, terima kasih banyak. Jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PC tu tak perlu buat apa-apa, tak perlu log off sebab kita ada kelas lagi lepas ni.